podcast dari film Something in Between. Ya, gue Jeffrey Nicole. Aku Amanda Walls. Dan gue Novel Samudra. Ya, dan sekarang kita mau main apa? It's story time! Oke, jadi peraturan mainnya Novel udah pegang gambar berisi gambar-gambar yang bakal ditujukan ke gua. Amanda bakal pegang gambar yang gambarnya ditujukan oleh Novel. Kalau gua pegang gambar yang gambarnya ditujukan kepada si Amanda. Dan kita cuma punya waktu 10 detik buat bikin cerita di satu gambar itu. Satu gambar, dan kalau misalnya udah gambar selanjutnya, kita harus nyambungin cerita pertama sama cerita kedua. Jadi harus nyambung ceritanya. Oke. Okay. Baik. Kunci hati ya. Kunci hati, jadi gua punya kunci, terus gua tusukin ke hati orang. Jadi orangnya jadi suka sama gua. Dan kebetulan orangnya pakai baju SMA nih. Terus akhirnya kita jalan, makan, kita ngedate. Dia main ayunan, terus gua dorong dia jatuh. Terus dia dorong gua balik, gua jatuh. Tapi untungnya pakai helm. Dan akhirnya kita ketawa-tawa karena kita mementingkan safety first. Dan tapi di saat itu ada pesawat lewat. Ada pesawat lewat, jadi kita habis main-mainan naik pesawat, dijemput, turunin tangga gitu. Dan di dalam pesawat kita naik Vespa deh. Di dalam pesawat naik Vespa. Dan ya, kita terjun payung ya. Dan selesai ceritanya. Udah sadis ya. Itu kayak anak SD lagi nyoba bohong sama temen-temennya. Iya, bapak gua tuh Hugh Hefner anjay. Atau gak kayak anak gua aja mau coba ngalangin dia tuh gak sih? Iya bener-bener. Gue mimpi gini. Let's see how mine goes. Mine is gonna be. Okay, so it's from here. Okay. Aduh. Okay, jadi waktu itu di SMA, Raka jatuh cinta sama Maya. Terus dia itu berusaha banget untuk ngejar Maya untuk dapetin hatinya. Kebetulan dia anaknya beruntung banget, maksudnya dia kaya, nggak kayak Rama. Gak kayak Gema, dia naik Vespa lama tapi dia naik Vespa baru. Dan dia anaknya keren banget, mirip sama Harry Styles, Firza, sama satu lagi gue kenal, tapi rambutnya panjang gitu. Terus dia anak basket, dia itu suka banget main basket. Sama dia sering latihan setiap hari pulang sekolah, dia latihan basket. Dan dia selalu naik mobil kemanapun itu karena dia nggak mau keringetan. Ini memang skat. Diva. Dan dia itu punya geng, dan geng itu keren banget di mata dia. Oke. Oke, sekarang kita berada. Dua, tiga. Oke, jadi suatu hari nih ceritanya aku habis mandi, terus aku pakai handuk kan, aku lagi kering badan, siap-siap mau pergi ceritanya gitu. Terus tiba-tiba pas mau buat pintu ada surat, ternyata surat kontrak. Bukan gue, kontrak apa nih gitu kan. Kayaknya kerjaan baru gitu, pada seneng banget, tapi masih pakai handuk gitu soalnya. Terus tiba-tiba ternyata katanya kontrak di perpustakaan, ternyata tagihan buat buku gitu kan. Aku belum balikin buku ke sekolah, terus akhirnya aku siap-siap ambilin bukunya. Dan tiba-tiba aku aus banget kan, terus akhirnya aku minum dulu deh, aku ambil air putih. Terus aku minum dulu sebelum pergi. Yang banyak deh tuh segala minumnya kan. Udah gitu, terus itu baru deh aku buka kunci pintu pagar. Aku keluar rumah, keluar pagar gitu kan, siap-siap berangkat. Cari mobil. Pesen mini kan, apa Grab. Terus, oh my god, ternyata aku lupa pakai rok gitu kan. Waduh. Aku malah pakainya cuman enggak pakai celana maksudnya jadi. Oh, bagus. Ini lupa pakai celana. Aduh, gila. Gue mau cek terus gila. Sprinting. Tapi itu salah satu latihan acting dulu. Iya, karena kan kita pakai spontanitas terus pakai pikiran kita kan. Oke, itu dia gamesnya, story time, seru banget, terima kasih Lain. Dan pokoknya jangan lupa buat nonton apa? Film Something in Between, tanggal 27 September 2018 di
Bioskop Indonesia. Dan pokoknya kalian bisa cek jadwal-jadwal film di Line Today Movie. Kalian juga bisa review filmnya, terus bisa kasih rating juga. Dan pokoknya itu rating dan reviewnya tentang film kita. Dadah! Dadah.